benar-benar percaya bahawasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Akhirnya habis golongan ketiga, tinggal dua ini. Bila Nabi SAW dibangkitkan pada akhir zaman, pada masa itu tuan-tuan semua, yang tinggal orang Nasraninya, dua ini, Yakubiah dengan Nasturiah. Hak Islam, hak betul-betul ikut agama Nabi Isa dah tak ada dah, dibunuh oleh dua. Itu cerita dia dalam ayat ke-14. Itu insyaAllah nanti kita tafsirkan pada bulan depan. Wallahu a'lam. Sekian dulu lah, insyaAllah. Jadi di belakang sana tuan-tuan semua ada apa benda, kapek pula, ada sejadah tuan-tuan semua. Tuan-tuan sumbanglah untuk pembangunan dan operasi mana supaya boleh berjalan tuan-tuan semua, pusat tahfiz ad-diniyah. Jadi sumbangan tuan-tuan semua tu walaupun sikit, insyaAllah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak macam Abu Dahdah tadi, lagi bagus kan. Itu insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.